Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Syamai Nasrani, Timbalan Pengarah Pusat Asasi Sains Pertanian Universiti Putra Malaysia. Lebih dahulu saya ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada semua pelajar yang telah berjaya mendapat tempat untuk mengisi pengajian di Pusat Asasi Sains Pertanian bagi sesi pengajian 2021-2022. Untuk kepada semua, program Asasi Sains Pertanian ataupun lebih dikenali sebagai ASPO ini adalah satu program persediaan bagi pelajar untuk melayakkan diri mereka melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah di UPM. Jadi penyusunan proses pengajian ASPO ini telah mengambil kira pengetahuan asas pelajar dan juga keperluan bidang tertentu bagi peringkat seterusnya. Struktur pembelajaran di ASPO ini adalah untuk sistem semester, iaitu 2 semester dalam tempoh 1 tahun. Satu semester ada 22 minggu termasuk minggu peperiksaan. Dan pelajar perlu ambil 28 jam kredit satu semester. Jadi keseluruhannya adalah 56 jam kredit untuk pelajar lulus mengajar di ASPO ini. Dalam satu semester, pelajar perlu mengambil 6 mata pelajaran iaitu khusus asas sains seperti biologi, kimia, fizik, matematik, dan pelajar juga perlu ambil khusus pertanian dan bahasa Inggeris. Ini adalah skema pembelajaran untuk semester 1. Untuk bahasa Inggeris, Foundation English ini adalah lebih kepada persediaan untuk MUET. Semester 2 pula, untuk pertanian, pelajar akan belajar tentang keusahawanan dan pemasaran produk pertanian. Kuliah akan bermula esok 2 Ogos, 9 minggu termasuklah penilaian 1 sebelum cuti selama 1 minggu cuti pertengahan semester dari 4 hingga 10 Oktober, dan pelajar akan mula semula kuliah pada 11 Oktober dan semester akan tamat pada 26 Disember, iaitu selepas perpisahan akhir tamat. Kemudian pelajar akan bercuti selama 3 minggu dan memulakan semester kedua pada 17 Januari 2022. Pengajaran dan pembelajaran pada semester ini akan dijalankan secara dalam talian untuk 9 minggu pertama, dan insyaAllah 9 minggu seterusnya kita boleh bersemuka, tapi ini tertakluk kepada kelulusan Majlis Keselamatan Negara. Jadi pelajar perlu bersedia dengan perancangan sesuai untuk kuliah secara dalam talian ini. Pembelajaran akan dilakukan secara dalam talian melalui pelbagai platform macam Zoom, Google Meet. Jadi pelajar perlu adalah telefon pintar, tablet, komputer bimbang ataupun desktop. Amali juga akan diadakan secara dalam talian. Nanti bila pelajar boleh datang ke asasi, bolehlah kita buat aktiviti pengajaran pembelajaran seperti dalam contohnya, insyaAllah. Pencapaian pelajar akan dinilai berdasarkan penilaian berterusan dan juga perpisahan akhir. Penilaian berterusan ini merangkumi pelbagai jenis penilaian seperti ujian ataupun penilaian, laporan amali, kuis, pembentangan secara individu ataupun berkumpulan, dan mini projek. Manakala perpisahan akhir adalah berjumlah 50%. Pelajar wajib menghadiri semua kuliah, tutorial, amali yang telah ditetapkan sepanjang pengajian di ASPO. Hanya pelajar yang sakit mendapat mengumumkan sijil cuti sakit yang sah ataupun telah mendapat kebenaran bertulis iaitu pengarah boleh tidak hadir kuliah lah ataupun amali. Pelajar perlu menghadiri sekurang-kurang 80% khusus. Jika tidak, mereka tidak akan dibenarkan untuk mengikuti peperiksaan akhir. Keputusan peperiksaan akhir juga dinyatakan dalam bentuk grade. Yang ini adalah juga makan yang dimakan di UPM.
jadi penuntut grade ni adalah berdasarkan markah yang diperolehi bagi sesuatu khusus. Contohnya grade A membawa mata nilai yang grade 4.0 dan grade C 2.0. Ya, grade C 2.0 dan grade D adalah 1. Nah, kalau grade F dia adalah 0. Pelajar yang gagal akan diberhentikan jika dia punya PNG ini purata nilai grade adalah kurang daripada 2.0, dan sekiranya mereka berjaya menamatkan program BSP dengan PNGK lebih daripada 2.0, barulah mereka layak untuk memasuki program pengajian yang ditawarkan oleh UPN. Okey, so ini adalah cara pengiraan purata nilai grade keseluruhan. Sebab itu pelajar mestilah awal-awal lagi, semester satu lagi, kena bersungguh-sungguh untuk belajar. Tidak boleh mengharapkan untuk recover balik pada semester kedua. Perincian untuk mengira PNGK ini akan dibuat semasa bingkai SP Head Start pada 4 Ogos nanti. Di faculty juga kita ada sistem penasihat akademik. Yang ini adalah penasihat akademik dari kalangan guru dan pensyarah. Kita harap kalau pelajar ada masalah dari segi akademik ke, pribadi ke, bolehlah berjumpa ataupun berkomunikasi dengan penasihat akademik masing-masing untuk berbincang tentang masalah. Kita memang nak pastikan yang semua pelajar jika ada masalah maklumkan kepada kami, sebab ini akan memberi kesan terhadap pengajian pelajar kan. Jadi bolehlah berhubung dengan penasihat akademik. Perjumpaan secara bersemuka ataupun dalam talian boleh diadakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester. Sekiranya pelajar ingin lebih maklumat tentang program asesi sains pertanian, bolehlah melawat laman web rasmi di pusat asesi di asasi.upn.edu.my. Kita juga ada Facebook, Instagram dan Twitter untuk pelajar dapatkan lebih maklumat. Jadi akhir kata saya ucapkan selamat datang dan selamat menuju jaya untuk semua. InsyaAllah kita akan berjumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelajar kerana berjaya melanjutkan pelajaran ke Pusat Asasi Sains Pertanian Universiti Putra Malaysia sesi 2021/2022. Tahniah dan selamat datang saya ucapkan. Izinkan saya untuk memperkenalkan barisan tenaga pengajar daripada bidang matematik. Terdapat dua kumpulan. Kumpulan pertama ialah tenaga pengajar barisan pensyarah, iaitu saya, Dr. Muhammad Hassan. Seterusnya ialah Dr. Muhammad Ashraf, Dr. Izzat Hafiz, Profesor Maria Dr. Fazila, Wan Yung Faiza dan juga Encik Ahmad Nazri. Kumpulan kedua ialah barisan tenaga pengajar guru, iaitu Puan Wan Nur Atikah, Puan Munirah Kamal, Puan Nur Syazana, Puan Amira Aslan. Okay, selanjutnya saya ingin menyampaikan penerangan tentang topik-topik yang akan diajar pada semester pertama dan semester kedua. Pada semester pertama terdapat 16 topik, iaitu number system, complex number, equation, inequalities, absolute value, polynomial, sequence, binomial, matrices, analytical geometry, vector, relation and function, linear and continuity, derivative, incremental and differential, application of derivative, maximum value, theorem.
daripada topik-topik tersebut, 8 daripada topik ini telah dipelajari oleh pelajar di peringkat sekolah menengah. Seperti matrices, vector. Tapi kita akan belajar dengan lebih mendalam seperti vector. Pelajar hanya belajar 2 dimensi, so kita akan belajar 3 dimensi ya, lebih mendalam. Pada semester kedua pula, kita ada 8 topik iaitu integration, differential equation, descriptive analysis and data presentation, probability, random variable and probability distribution, sampling distribution, hypothesis testing. Daripada pengalaman saya, topik pada semester pertama adalah lebih sukar daripada topik semester kedua. So, oleh itu nasihat saya ialah belajar perlu belajar bersungguh-sungguh dan cepat menyesuaikan diri dengan norma baru dan PDPR di rumah. Okay, terdapat 6 kaedah penilaian pada semester 1 ni, iaitu kuis 1 online game, kuis 2 secara bertulis. SCL ni ialah student centered learning di mana pelajar akan belajar sendiri secara berkumpulan dan menyiapkan tugasan yang akan disediakan oleh tenaga pengajar. Ujian 1, mini project, peperiksaan akhir. Peperiksaan akhir ni adalah 50%. Seterusnya, ini adalah PDP, gambaran PDP pada sebelum pandemik, sebelum pandemik COVID-19 secara fizikal lah. Manakala ini pula adalah gambaran PDP secara maya. So, kami akan sediakan slide. Kami juga akan ada whiteboard di mana kami akan ajar step by step. Ini adalah contoh mini project ya. Pada semester pertama. Seterusnya ini adalah mini project bagi semester kedua di mana para pelajar diminta untuk analisis data dan menyediakan poster. Poster ini akan dibentangkan dan dinilai oleh juri jemputan dari bidang statistik. Selanjutnya ini adalah Kahoot ataupun online game. Ini merupakan penilaian untuk kuis pertama. Penggunaan software akan diperkenalkan kepada para pelajar untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagi topik tertentu di dalam matematik. Sebagai contoh, topik integration di mana para pelajar diminta untuk mencari isi padu fungsi antara fungsi x squared dan 4x tambah 3, di mana fungsi ini diputarkan 360 darjah pada paksi x. So, daripada gambar rajah ini, pelajar dapat melihat yang fungsi ini bila diputarkan mendapat sebuah cawan. So, isi padu yang kita cari ialah sebuah cawan di sini. So, software ini membantu para pelajar untuk mendapat lihat dengan lebih jelas apa isi padu yang dicari. Software juga boleh membantu para pelajar untuk self-learning di mana para pelajar boleh menyemak jawapan sendiri kalau soalan yang diberikan tu tiada jawapan. Akhir sekali, unit matematik juga ada menganjurkan pelbagai aktiviti seperti AES, As Per Exploring Statistic, STEM dan Innovation, Inovasi, pertandingan inovasi.
Contohnya, pertandingan animasi ini para pelajar diminta untuk membentangkan mini projek mereka di pameran tersebut. Itu sahaja daripada unit matematik. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, pertama sekali saya ingin ucapkan syabas dan tahniah kepada semua para pelajar kerana berjaya mendapatkan tempat di Pusat Asasi Sains Pertanian atau kita kenal sebagai ASPER, Universiti Putra Malaysia, untuk meneruskan pengajian di peringkat pra-universiti. Saya berharap semua para pelajar akan terus semangat dalam meneruskan pengajian bagi mengejar cita-cita yang ditanamkan dalam diri masing-masing. Baiklah, hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua mengenai bidang fizik di ASPER. Seperti semua sedia maklum, fizik merupakan salah satu subjek wajib lulus untuk pengajian di ASPER. Okey, sebelum anda kita pergi lebih jauh, mari kita kenal siapakah tenaga pengajar di dalam bidang fizik. Okey, dalam bidang fizik kita mempunyai 12 tenaga pengajar yang mana kita terdiri daripada pensyarah kanan, pensyarah dan juga guru. Okey. So, bidang fizik diketuai oleh Dr. Ikuan Syafiq bin Muhammad Noor, iaitu saya sendiri sebagai ketua bidang. Kita ada Dr. Yaakob, kita ada Dr. Syardin, kita ada Dr. Umay, kita ada Puan Azah, kita ada Dr. Emma, kita ada Dr. Suzy, kita ada Dr. Nadia. Dan kita ada 4 orang guru iaitu Cik Aina, Cik Wahida, Puan Syazana dan Puan Ain. Di dalam unit fizik, kita mempunyai 2 orang penolong-penolong sains yang terdiri daripada Encik Irzan dan Puan Liana. Encik Irzan dan Puan Liana akan membantu anda semua untuk mengendalikan makmal secara fizikal. Dalam khusus asas fizik di asasi, anda dibahagikan kepada semester 1 dan semester 2. Dan dalam kursus fizik, anda terbahagi kepada kuliah dan amali. Okey. Mari kita lihat kepada semester kursus di semester pertama. Kursus semester pertama adalah kursus fizik 1 yang mana code kursus adalah ASP0504. Kredit untuk kursus fizik 1 adalah sebanyak 5 jam kredit, iaitu 4 plus 1. 4 bermaksud 4 jam kuliah dan 1 bermaksud 1 kredit untuk amali. Di dalam semester 1, anda mempunyai 12 topik. 12 topik untuk dipelajari dan dilengkapkan. Okey. Dan juga kalau kita lihat di dalam semester kedua, okey. Semester kedua kursus fizik dipanggil sebagai kursus fizik 2 yang mana kod dia adalah ASP0505. Kredit untuk fizik 2 tetap sama 5 kredit, iaitu 4 kredit untuk kuliah dan 1 kredit untuk amali. Dalam semester kedua, anda juga mempunyai 12 topik untuk dilengkapkan. Anda semua boleh lihatlah pada slide ini adalah topik-topik yang anda akan pelajari. Ini merupakan kursus, rangka kursus untuk amali pada semester 1 dan semester 2. Okey. Dalam semester 1 anda mempunyai 7 eksperimen ataupun 7 amali yang perlu dilengkapkan. Begitu juga dengan semester kedua. Okay. Jadi ini merupakan tajuk-tajuk amali makmal yang perlu anda lengkapkan. Okay, ini adalah merupakan contoh pengajaran dan pembelajaran yang kita lakukan sepanjang pembelajaran secara fizikal. Okay. Jadi kalau kita melakukan pembelajaran secara fizikal, okay, anda akan ada kuliah dan tutorial
secara secara fizikal lah. Kalau ada tengok wah, sini kita ada pembentangan, kita ada kuliah, kita ada ada presentation lah daripada anda semua. Okey. Ini adalah contoh gambar untuk kuliah dan tutorial. Bagaimana pula keadaan di makmal? Okey, ini adalah contoh dan ini adalah gambar di amali makmal yang dijalankan secara fizikal. Anda lihat anda perlu memakai lab coat untuk mengendalikan amali di makmal. Okey. Memandangkan keadaan sekarang semakin serius dengan kes COVID-19 yang melanda Malaysia dan juga dunia, kita melakukan pembelajaran kita secara dalam talian. Ini merupakan gambar yang kuliah dan tutorial dilakukan secara dalam talian. Right? Kita menggunakan tenaga pengajar menggunakan medium Zoom ataupun medium Google Meet ataupun medium sebarang medium yang boleh digunakan untuk progresi pembelajaran dan pengajaran. Right? Okay. Dan ini adalah amali makmal yang dijalankan dalam talian. Macam mana kita mengaplikasikan konsep virtual lab ataupun makmal maya kepada para pelajar untuk supaya mereka dapat masih dapat mengendalikan amali makmal secara dalam talian dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Okay. Selain daripada aktiviti kuliah dan juga amali, kita juga menjalankan beberapa aktiviti di dalam unit physics, antaranya adalah physics expert exhibition. Ini merupakan aktiviti yang kita jalankan pada keadaan pada ketika sebelum berlakunya COVID-19. Okay, kita adakan exhibition yang mana setiap kuliah perlu wakil mewakili setiap perlu menghantar wakil untuk membentangkan inovasi di dalam yang dicadangkan oleh mereka dan bertanding bersama di kalangan kuliah-kuliah yang lain. Jadi mereka yang menang kat sini kita bagi ada hadiah lah dalam bentuk wang. Okay, di sini. Selain daripada kita buat aktiviti physics expert exhibition, kita juga bawa pelajar keluar daripada UPM untuk menyertai pertandingan-pertandingan inovasi. Okay, ini adalah salah satu kumpulan yang kita bawa menyertai pertandingan creation di UiTM. Iaitu kita bawa wakil dari yang terbaik di Asasi mewakili Pusat Asasi Sains UPM ke UiTM untuk pertandingan inovasi dan alhamdulillah mereka berjaya dapat gol. Okey, untuk peringkat ni peringkat kebangsaan lah. Okey, ni peringkat kebangsaan iaitu dia bertanding melawan dengan universiti-universiti yang lain. Okey. Selain daripada itu juga kita juga menjalankan aktiviti dalam talian memandangkan pandemik COVID-19 ini masih melanda negara. Jadi kita laksanakan expert physics exhibition dalam talian sama juga. Ini adalah contoh gambar yang kita jalan gambar menunjukkan aktiviti expert physics exhibition dijalankan secara dalam talian. Dan juga kita juga menyertai beberapa pertandingan inovasi di peringkat kebangsaan secara dalam talian. Ini merupakan gambar pelajar yang menang peringkat gol di yang mewakili Pusat Asasi Sains Pertanian UPM untuk bidang fizik, okey, untuk bawa inovasi fizik di UMT Universiti Malaysia Terengganu. Okey, ini program ni dia bagi sebagai PITRAM 2021. Okey, so ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang kita jalankan. Jadi di sini kita juga akan di bidang fizik kita akan buka sebuah kelab, iaitu kita beri nama kelab Physics Asper. Right, jadi kita akan datang, kita akan buka tawaran kepada para pelajar untuk menyertai kelab ini
Okey, jadi pelbagai aktiviti yang dapat kita jalankan bersama. Okey, dan kita mungkin berapa ada idea-idea daripada anda semua, boleh anda salurkan lagi kelab ini. Okey, so itu saja daripada saya. Untuk maklumat lanjut, anda semua boleh follow Instagram Unit Physics Asper. Okey, dengan type Unit Physics Asper di Instagram. Anda juga boleh lihat kami di YouTube channel di Unit Physics Asper UPM, dan juga anda boleh lihat boleh follow kami di laman web Google site yang ternyata di atas skrin untuk melihat perkembangan unit bidang fizik. Okey. So sekian saja daripada saya. Selamat belajar di Pusat Asasi Sains Pertanian, dan semoga semua terus kekal sehat dan ceria selalu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya ialah Profesor Madya Dr. Siti Nurul Ain binti Mat Jamil, mewakili bidang kimia, untuk membentangkan beberapa perkara yang para pelajar perlu ketahui tentang bidang ini di Pusat Asasi Sains Pertanian UPM. Pusat Asasi Sains Pertanian ini juga boleh dipanggil sebagai ASPER, Asasi Sains Pertanian. Jadi saya akan mulakan dengan memperkenalkan beberapa orang pensyarah dan juga kaki tangan sokongan untuk untuk bidang kimia ini. Yang pertama adalah saya sendiri, iaitu Dr. Ain Jamil. Yang kedua adalah rakan saya, Dr. Nur Azlina Liza Salim, Dr. Muhammad Alif Muhammad Latif, Dr. Siti Afiza Ashari, Dr. Adila binti Muhammad Jaafar, Dr. Mimin Aung atau Siti Aisyah, Dr. Syah Kisirani binti Azhar, Dr. Intan Diana binti Mat Azmi, Dr. Nurhana binti Fauzan, diikuti dengan tiga orang pegawai perkhidmatan pendidikan, iaitu Puan Nur Hidayuh Haris, Cik Nur Syafiqah binti Idris dan juga Encik Ahmad Najib Abdul Aziz. Kami juga dibantu dengan penolong pegawai sains, iaitu Puan Syaratil Azura Bari, Encik Adi Fazli atau Izwan Cik Rosli dan juga Encik Rashid Muhammad. Di mana ini menunjukkan bahawa bidang kimia di ASPER terdiri daripada 9 orang pensyarah, 3 orang pegawai perkhidmatan pendidikan dan juga 3 orang penolong pegawai sains. Saya akan ikuti dengan memperkenalkan rangka kursus untuk 2 semester di mana para pelajar wajib mengambil subjek ini. Ini adalah untuk semester 1, iaitu dikenalkan kimia 1 dengan kod kursus ASC0304 dengan jam kredit sebanyak 5. Ini adalah topik-topik yang akan diajar untuk kimia 1, antaranya seperti jirim dan pengukuran, sinaran elektromagnet dan juga pengenalan teori kuantum, keseimbangan fasa, temu kimia hingga kepada elektrokimia. Di mana pada semester 2 pula, para pelajar akan mempelajari topik kinetik kimia, keseimbangan kimia, diikuti dengan kimia organik, di mana di sini saya senaraikan dalam bahasa Inggeris di sini. Ini semua adalah topik-topik untuk kimia organik. Saya akan berkongsi tentang eksperimen kimia di ASPER yang kami jalankan secara atas talian. Ini adalah antara gambar-gambar yang boleh menunjukkan di mana kami telah menyediakan beberapa bahan untuk tujuan virtual lab yang disampaikan kepada para pelajar, dan ini sangat berguna bila kita telah menempuh saat-saat pandemik di mana pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti untuk amali terpaksa harus dijalankan secara virtual. Ini adalah di mana bagaimana kami menyediakan video sendiri di mana kami menjalankan penggambaran untuk tujuan membantu pelajar memahami amali kimia yang bakal dijalankan.
Dan ini adalah antara gambar-gambar yang saya boleh kongsikan di mana eksperimen dijalankan secara atas talian. Antaranya ini adalah untuk menjalankan amali berkenaan dengan kinetik tindak balas kimia dengan menggunakan beberapa sos daripada luar untuk kami implement di dalam virtual lab untuk amali kimia, dan juga beberapa video juga telah kami sediakan. Ini adalah beberapa gambar yang boleh saya kongsikan di mana ini menunjukkan sesi pembelajaran di dalam kelas. Jika dilihat di sini, kami tidak menjalankan pengajaran secara one way, tapi kebanyakannya adalah secara two-way communication. Di mana kami amat menggalakkan supaya ada interaksi bersama pelajar, di mana tugasan-tugasan diberikan sewaktu sesi pembelajaran, dan di mana para pelajar telah memberikan kerjasama yang sangat baik. Ini adalah untuk menggalakkan para pelajar lebih banyak berinteraksi dengan para pengajar, dan juga ini akan lebih mengembangkan aktiviti untuk berfikir secara kritis di kalangan para pelajar. Jadi ini adalah antara aktiviti dijalankan di mana pensyarah memberikan majalah kimia di mana pelajar perlu mengekstrak maklumat daripada majalah tersebut dan juga dibentangkan di kelas. Ini antara gambar-gambar yang saya boleh kongsikan. Ini pula adalah sesi amali di makmal kimia di mana amat digalakkan untuk para pelajar membentangkan kefahaman mereka tentang amali yang bakal mereka jalankan. Ini adalah perkumpulan pelajar sebelum amali dimulakan, di mana beberapa pelajar yang berpotensi dipilih oleh pensyarah untuk membentangkan aktiviti yang bakal mereka jalankan dalam makmal. Di mana ini sangat bagus, di mana kami menggalakkan sesi soal-jawab di antara para pelajar dan juga pensyarah. Di mana bila para pelajar faham apa yang mereka tidak tahu, maka mereka akan bertanya. Dengan itu barulah para pengajar dan juga pensyarah boleh membantu para pelajar supaya dapat memahami apakah learning outcomes ataupun apa yang tak dicapai di dalam satu-satu amali tersebut. Ini juga adalah antara assignment yang kami berikan kepada para pelajar, di mana kami meminta supaya para pelajar menyediakan poster, tapi bukan poster yang biasa-biasalah. Ini adalah 3D poster, di mana kalau dilihat di sini ya, ada beberapa kod yang sangat penting. Jika di-scan pada kod tersebut, jika diimbas, maka dia akan mengeluarkan maklumat-maklumat yang ingin disampaikan oleh pelajar yang menyediakan poster ini. Jadi kalau lihat di sini, setakat ini para pelajar expert tidak pernah gagal untuk menyampaikan ataupun untuk menyiapkan tugasan mereka itu dengan keadaan yang sangat baik sekali. Malahan lebih daripada apa yang pensyarah ataupun pengajar inginkan daripada mereka. Ini adalah kerana para pelajar di expert memang kami amat menggalakkan supaya para pelajar bekerja lebih kritis, lebih kreatif dan menggalakkan perbincangan dengan rakan-rakan. Ini adalah aktiviti bersama pelajar. Okey, ini adalah aktiviti untuk satu semester di mana pada semester lepas baru saja, semester yang sebelum ini, di mana kami telah menganjurkan pertandingan dinamakan 5MV Competition, di mana MV bermaksud 5-minute video, di mana kami meminta para pelajar menyediakan video-video interaktif yang penuh dengan konten-konten berunsurkan kimia untuk disampaikan. Di mana daripada video-video yang kami kumpulkan itu, kami memilih video-video terbaik untuk memenangi pertandingan 5MV Competition. Walaupun pada semester lepas pengajaran dan pembelajaran adalah secara virtual, tapi pelajar ESPA telah berjaya menghasilkan begitu banyak sekali video-video yang sangat menarik. Hingga kan sukar untuk kami memilih pemenang. Ini membuktikan bahawa walaupun para pelajar berada di rumah masing-masing, tapi mereka masih boleh melakukan discussion dengan rakan-rakan dan juga dapat menghasilkan buah tangan yang sangat menarik di akhir
aktiviti 5MD ini. Ini memang amat kami hargai, ya, di mana para pelajar telah belajar menggunakan berapa jenis apps untuk menghasilkan video-video yang interaktif. Right. Ini adalah beberapa aktiviti yang melibatkan para pelajar ESPA, di mana walaupun para pelajar ini barulah di peringkat persediaan, tapi ramai yang telah menyertai pertandingan inovasi. Ini adalah hasil galakan daripada para pensyarah di ESPA juga, ya, di mana para pelajar yang berkebolehan dan juga ingin menyertai, memang kami galakkan, ya, untuk menyertai pensyarah bagi menyertai pertandingan inovasi. Ini adalah satu pertandingan inovasi penyelidikan peringkat kebangsaan yang dijalankan pada tahun 2020, di mana para pelajar ini telah memenangi pingat emas dan juga pingat berlian, ya, untuk anugerah khas kerana mereka telah menghasilkan inovasi yang sangat baik. Dan ini pula adalah Miss Kenya Kebangsaan 2021. Ini adalah peringkat kebangsaan di mana para pelajar, seramai 100 orang pelajar di ESPA telah dipilih untuk menyertai Miss Kenya Kebangsaan ini, di mana yurannya ditanggung oleh pihak ESPA. Dan daripada kuis ini, tiga orang telah mendapat sijil cemerlang, yang lain-lain pula mendapat sijil pada peringkat yang seterusnya. Jadi saya highlight di sini tiga orang, para pelajar daripada ESPA yang telah mendapat sijil cemerlang. Right? Jadi di sini kami amat menggalakkan, para pelajar untuk menyertai pertandingan-pertandingan di peringkat kebangsaan dan juga sebagainya. Okay, ini juga adalah satu pertandingan inovasi dan ini berlaku adalah pada waktu pandemik, ya, di mana lihat walaupun keadaan kita semua dalam keadaan online, para pelajar ESPA dan juga pembimbingnya tetap teguh untuk bersama-sama berbincang dan juga memerah otak untuk menyertai pertandingan inovasi ini. Ini adalah pertandingan inovasi penyelidikan pra-universiti peringkat kebangsaan pada tahun 2021 dan mereka telah memenangi pingat emas. Ini memang sangat membanggakan, apatah lagi ini dicapai pada dalam keadaan pandemik ini. Right. Selain daripada itu, ini adalah sebelum pandemik, ini adalah beberapa tahun yang lepas, di mana para pelajar yang ingin terlibat dalam aktiviti komuniti juga amat-amat kami galakkan, untuk menyertai pensyarah dan juga pengajar yang offer untuk mereka menyertai sebarang aktiviti komuniti, itu memang sangat-sangat digalakkan. Jadi saya hanya ingin highlight di sini, ya, walaupun keadaan kita dalam keadaan pandemik, masing-masing berada di rumah, tidak dapat berjumpa dengan rakan buat masa ini, tapi yakinlah kita dapat melakukannya seperti mana keadaan biasa juga. Contohnya, dapat belajar seperti biasa, tapi dia memerlukan kerjasama daripada kedua-dua belah pihak, antara pengajar dan juga pelajar. Dan juga begitu juga untuk para pelajar, berpeluang juga untuk menyertai aktiviti-aktiviti seperti pertandingan inovasi, seperti kuis kimia kebangsaan tadi juga, dan juga beberapa aktiviti yang boleh jalankan secara atas talian. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang modul pengajaran khas untuk para pelajar ESPA, okay, untuk bidang kimia. Right. Jadi kami menyediakan modul-modul tersendiri. Ini adalah Chemistry 1 5th edition. Ini adalah Chemistry 2 4th edition. Sini, ya. Jadi modul ini memang sangat-sangat bermanfaat untuk para pelajar, di mana para pelajar tidak perlu lagi untuk memfotostat nota. Mereka boleh menggunakan buku ini, di mana buku ini mengandungi secara lengkap kandungan pengajaran yang akan disampaikan oleh para pengajar bidang kimia ESPA. Dalam buku ini juga terdapat soalan-soalan tutorial, di mana soalan-soalan tutorial ini jawapannya akan dibincangkan semasa sesi tutorial di dalam kelas. Jadi memang sangat berguna modul-modul ini untuk para pelajar ada untuk memudahkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Apatah lagi jika para pelajar di rumah dan kita bersemuka pula secara atas talian. Buku ini sangat membantu supaya para pelajar mudah
untuk menyemak bagaimana yang telah diajar dan juga terutamanya untuk melihat contoh-contoh soalan dan juga soalan tutorial. Okay. Jadi itu sajalah saya rasa ringkasan untuk bidang kimia untuk makluman semua. Ini adalah antara pengajar dan juga pegawai sains di dalam bidang kimia, walaupun bukan semua ada di sini, tapi cukuplah saya tunjukkan wajah yang ada di sini. Right. Jadi kami daripada bidang kimia ingin menyampaikan serangkap pantun, bawalah payung jika hujan, jangan termenung menanti teman. Selamat datang kami ucapkan untuk para pelajar sekalian. Salam ikhlas daripada kesemua ahli dalam bidang kimia SPGPM. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azhar Muhammad, mewakili bidang pertanian. Saya akan memberikan sedikit preview berkaitan bidang pertanian di Pusat Asasi Sains Pertanian UPM. Okay. Bidang pertanian adalah salah satu bidang yang penting di UPM. Dia adalah satu niche. Di UPM, niche ni maknanya kalau anda pergi ke program degree nanti, ada begitu banyak program-program degree yang berkait secara sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan bidang pertanian. Okay. So, di bidang pertanian kami tak ramai sebenarnya, tapi kami terdiri daripada ramai tenaga-tenaga pengajar yang berpengalaman dan masih muda. Okay. Bidang ini diketuai buat masa ini oleh Cik Ermilia Rohayu Ramlan, dan kami ada beberapa orang pegawai perkhidmatan pendidikan dan pensyarah. Pensyarah adalah saya, Azhar Muhammad, dan ini adalah Puan Nur Aisyira Yusran, Cik Termizi, Muhammad Termizi Abdul Jamal, dan juga Puan Rafina, Cik Hani Nadira Basir, Cik Muhammad Haidir Muhammad Noor dan juga Cik Muhammad Abdul Faiz. So, kami ada 8 orang yang mengendalikan bidang pertanian untuk pengajaran di Pusat Asasi Sains Pertanian. Okay. Di Pusat Asasi Pertanian, dalam bidang pertanian kami menawarkan 2 khusus, iaitu yang pertama adalah industri pertanian dan makanan. Okay. Dalam khusus ini adalah semester pertama. Khusus ini lebih kepada memberi penerangan satu permulaan pengenalan kepada bidang pertanian di negara dan di dunia. Saya jamin insya-Allah dia akan mengubah persepsi anda pasal pertanian. Okey, siapa yang tak pernah buat pertanian, which is most student biasanya tidak begitu faham tentang bidang pertanian. So, anda akan secara mentaliti anda akan kita akan ubah anda, persepsi anda pasal pertanian akan berubah sepenuhnya selepas anda mengikuti kursus ini. Tak adalah lagi pandang rendah, anda akan dapat pernah melihat pertanian sebagai satu bidang yang sangat sains. Okay. Ada fizik, kimia, bio dalam bidang pertanian dan salah satu bidang yang sangat penting untuk ekonomi negara sebenarnya. So, dia melibatkan beberapa, anda akan belajar pasal pengeluaran tanaman, horticulture, industri semayan, ternakan dan perikanan, perhutanan dan macam-macam bidang yang berkaitan. Termasuklah industri makanan yang hari-hari kita makan ni. Okay. Dan minuman di negara kita serta cabaran yang akan dihadapi lah pada masa akan datang. Okay. Dan pada semester kedua, bidang pertanian menawarkan satu lagi khusus yang sangat menarik, iaitu khusus keusahawanan dan pemasaran produk pertanian. Okay. So, jika anda lihat bidang pertanian, dia ada bidang keusahawanan sendiri, kita panggil agro entrepreneur. Okay. Keusahawanan ni adalah bidang yang anda boleh apply dengan bidang mana lain juga, tetapi kita menggunakan bidang pertanian sebagai aplikasi. So, kita akan belajar pasal konsep keusahawanan, konsep macam mana nak merancang perniagaan, macam mana nak mengendalikan perniagaan, pemasaran, pengiklanan, menguruskan kewangan dalam bidang pertanian serta dalam bidang keusahawanan. Dan kita jadikan bidang pertanian sebagai salah satu daripada aplikasi yang untuk digunakan
dalam pengajaran keusahawanan. So bidang ni sangat penting. Okay, saya rasa setahu saya lah, di Malaysia hanya UPM saja yang ada menamakan bidang pertanian dan keusahawanan pertanian untuk peringkat pra university atau matrikulasi. The one and only. So anda sangat bertuah sebenarnya. Okay. So dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, kita sejak pandemik COVID-19, I think semua orang perasan, kita mengamalkan di UPM, kita mengamalkan ketiga-dua konsep. Kalau kita ada peluang untuk buat physical class, kita akan buat physical class. So as you all know, bidang pertanian ni bukan benda yang kita boleh buat okay, secara maya. Dia mesti dibuat dengan hands on. Okay. Dan juga dalam talian lah, biasanya kalau anda tengok dekat sini, kita ada aktiviti pengajaran yang interaktif. Interaktif, insyaAllah dia tidak membosankan. Sebab bidang bidang ini adalah bidang yang perlu komunikasi buhala. Okay. Ini contoh amali-amali ladang yang kita pernah buat. Okay. Ini amali sebelum pandemik dulu kita buat macam-macam amali. Ini kalau anda, apabila anda join kursus pertanian ini, insyaAllah anda akan dapat meneroka seluruh UPM. Sebab kami akan bawa anda ke seluruh UPM untuk meneroka kawasan-kawasan yang berkaitan dengan pertanian lah di UPM. Okay. Ini semasa pandemik juga kami ada kesempatan, kami bawa juga student ini dekat Bukit Expo. Kami bawa juga dengan SOP yang ketat, kami masih berpeluang bawa anda untuk round-round ke sekeliling UPM untuk aktiviti amali kita. So amali ini sangat santai. So insyaAllah dia akan memberikan anda kelegaan kalau dalam universiti lah kita bawa you jalan-jalan dan untuk mengenali UPM dan mengenali bidang pertanian sebenarnya secara umum. Okay. So dulu kita pernah ada satu camp yang kita panggil camp Syoknya Agro. Dulu kalau sebelum pandemik kita bawa student keluar, tetapi saya jangkakan dengan pandemik COVID-19 kita dapat bawa you all keluar, tetapi kita boleh laksanakan juga program ni dengan kaedah-kaedah yang sesuai lah, yang sesuai. So ini dulu masa kita buat dekat luar lah, di camp ke di beberapa pusat rekreasi dekat luar. Okay. Ini beberapa aktiviti kita buat, tapi bila macam tahun lepas waktu pandemik kita tak bawa student keluar, tapi kita buat aktiviti ni kita apply. Contohnya macam aktiviti yang teman ni adalah bunyi kompos, composting menggunakan cacing. So kita boleh apply benda ni dalam kita punya project. So this is something that we can do, cuma mungkin kita tak boleh keluar. Kita tak boleh bawa keluar. So amali keusahawanan, kalau dulu-dulu okay, ni sebelum masa sekarang akan datang saya tak pasti, tapi kita pernah buat bawa student ke lawatan. Okay, kita bawa student ke lawatan industri-industri makanan. Contoh ni gambar ini di ini di Yakult. Ini kalau tak silap saya di Yakult juga, Ajinomoto, dan di beberapa industri lah yang berkaitan, ada banyak Gardenia. So kita pernah bawa student Kilang Coklat, kita biasa bawa student untuk lawatan amali, okay, keusahawanan. So dekat bawah ni dulu kalau masa ada pasar tani, kita bawa student berniaga dekat pasar tani. Kita galakkan student, kita kenalkan student dengan peniaga. Setengah hari je, tak lama, student akan dapat pengalaman bagaimana pengurusan pasar tani, peniaga di pasar tani mengendalikan perniagaan mereka. Okay, ini pengalaman yang sebelum ni lah. Dan kalau waktu di UPM, kita juga kendalikan program yang kita panggil Agro Bazaar. So kita cari satu masa untuk pelajar-pelajar ikuti buat perniagaan, dan kita ajar macam mana nak buat perniagaan secara online dan sebagainya. Sewaktu pandemik macam sesi yang lepas, kita buat secara online. Semua pelajar terlibat dan ini aktiviti yang sangat menyeronokkan. Okay. So ada banyak aktiviti lain, contohnya kita buat webinar bersama industri. Kita buat webinar dan kita panggil pakar-pakar yang di industri di luar. Kita panggil pakar pasar pemasaran, kita boleh panggil orang dari Pharma, kita boleh panggil pegawai-pegawai daripada Desko dan sebagainya, kita boleh panggil untuk mereka kongsikan industri pertanian ni di luar bagaimana. Dan kita ada aktiviti lain macam herbarium, collection of herbarium, nanti kita akan ajarlah. Saya tak boleh terangkan secara detail. Ada urban farming, okay, student buat aktiviti tersebut sendiri, dia kena buat sendiri kat rumah, kita pantau dan kita bagi tahu macam mana nak buat. Dan kita ada macam sebelum ni, kita ada pertandingan video pemasaran. Okay, you all buat video macam mana nak marketkan produk ni, kita jadikan satu pertandingan. Kita kreativiti student akan terselah dalam program tu. Dan kita juga buat show-nya Agro Bazaar dalam talian. Kalau kita tak dapat buat fizikal, kita akan buat dalam talian. Ini untuk ASA 105. So
Itu saja penerangan ringkas berkenaan bidang pertanian. Saya janji, saya jamin insya-Allah bidang ini, bidang pertanian tidak akan mengecewakan anda. Anda akan rasa enjoy dengan bidang pertanian ini di Pusat Asasi Sains Pertanian. Terima kasih. Saya mewakili bidang pertanian mengucapkan syabas dan tahniah kepada anda semua. Assalamualaikum. Good day everyone, I am Dr. Nadia, the head of Pilots Unit in SKUIPM. On behalf of Pilots Unit, I heartily welcome all of you to Pusat Asasi Sains Pertanian. And I also would like to congratulate all of you for having secure seats in NASPA. We in Pilots Unit are so excited to have you as our Pilots students. And you are going to learn so many wonderful aspects of piloting in NASPA. Okay, lastly, I wish you all the great success in NASPA. And without further ado, I would like to introduce all of you to my units. So let us watch the video presentations about piloting. Thank you.
everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to take this opportunity to welcome everyone to the Center of Foundation Studies for Agricultural Science, or ESFAR. My name is Siti Norbaiti Yahya from English Unit, and I am here to brief you a little bit about the English courses that you will be taking throughout your foundation program. So let's start. Okay, so before I begin explaining about the teaching and learning of English in ESFAR, let me first introduce you to the language instructors. So in English Unit, we have a total of 7 language instructors, including myself. I am currently the head of unit. We also have Ms. Hazira, Ms. Farhana, Ms. Siti Nasriya, Ms. Zurhanis, Ms. Ardini, and also Ms. Cindy Roberts. So these are the 7 instructors that we'll be teaching you very soon. I hope you look forward to it. Moving on, we're going to look at the courses. So as you know, the foundation study is a 1-year program, so you have 2 semesters. In the first semester, the English course that you'll be taking is Foundation English. Okay, the course code is DBI2001 and the credit hour is 3. So basically, Foundation English is a proficiency course. So the goal is to enhance your proficiency in the 4 language skills, namely reading, listening, speaking and writing. I think you'll be familiar with most of the content. It's quite similar to what you used to learn in school in terms of the skills. However, there are some upgrades in the content and also the materials, you know, to suit the pre-university level. Okay, I would also like to add that Foundation English is also a course designed to prepare you for MUET. So in other words, it is also a preparatory course for MUET. Okay? Alright, so in the following semester, semester 2, this is the course that you have to take, Introduction to Academic English. I think the name of the course is self-explanatory. Basically, for this course, you'll be learning about, you know, the basics of academic English. You'll be learning about how to differentiate academic language with non-academic language, academic material with non-academic material. Apart from that, you'll also be learning about how to give responses in academic situation or settings. Okay, so these are the 2 English courses that you will be taking throughout your foundation journey. The next one, I'm sure you're wondering about the teaching and learning activities in ESFAR. So I have some images here. Alright, so like I mentioned before, the course, each English course is 3 hours credit. Okay, so we divide this credit into 2 classes per week. We have 1 2-hour class and 1 1-hour class. So that's how we divide it. Normally, the 2-hour class is a lecture class and the 1-hour class is a tutorial. But it also depends on the lesson. Sometimes it's vice versa. Okay, it depends on the lesson for the week. So as you can see here, we have students having discussion, students, you know, doing presentation. Sometimes students also have to do role play and other language activities. So even though I mentioned that the 2-hour class is for lecture, but it's not a teacher-centered session, okay? Because we always encourage active participation from students. For the change of sceneries, sometimes we also ask the students to go out. Okay, to have the activity outside. If the weather permits, sometimes we even play game outside of class. However, all of these images are actually taken in 2019. So it's pre-COVID time. Okay, so pre-COVID time, we had the opportunity to have the class physically. Now, as you know, due to the global pandemic, we have to move our teaching and learning online. And then this is also what you have to go through for the first semester. Okay, we have to do the teaching and learning online. So basically for online classes, we'll use Zoom and Google Meet as the platform. Okay, I think that even though we have a class online, you don't have to worry. Most of the learning activities are still similar. We still have discussions.
And sometimes you also have interactive quiz that the students have to take. It's basically the same thing. The content is also similar. It's just that we move it online. Okay, and we also have to adapt it to the online situations. Okay, so apart from classroom activities for teaching and learning, we also have a few programs for students to learn outside of class. Okay, not just learn but also have fun. So we have a program here called English Week. English Week is actually our annual program. We will organize a few games for students to participate in. So usually students will have fun during the games because they got to play it with their classmates or their friends from other classes. So we have a few games. I won't mention the games, so that's for you to find out inshallah next year. Okay, so usually for English Week, we will have a team. We have different team for different year. So for this particular year, this is also taken in 2019. The theme was Whimsical Wonderland. What we did was we'll deco the area with, decoration that suits the theme. And we also encourage the students to dress up. I remember this particular year, some of the students dress up as Willy Wonka, Two-Face, and a lot of other whimsical characters. So it was so fun to see. We did it so that the students have better memories with their friends. Okay, I would like to also highlight here that under English Week, we also have this program or event called Expert Speakers Corner. It's actually a space that we open for anyone, for any student to just go up and speak publicly about any topic of their interest. Okay, so it was so fun. A lot of students love these speakers' corners as well. Okay, similar to the teaching and learning in class, which has to be moved online, we also have to move this program online this year. Okay, so we move it online and we change the name to Online English Festival 2021. I think the concept is similar. We want the students to have educational fun outside of classroom walls. So we came up with a few activities. The only difference is just the activities were conducted online. This one is Emoji Doll. Here's another example. We also have online scavenger hunt. Okay, so these are a few games. We actually have more games, but I don't want it to be a spoiler, so I didn't include all. All right, another program, an annual program that we have in English unit is Creative Writing Competition. Okay, so under Creative Writing Competition, we have three categories. We have poetry category, we have dialogue, film strip dialogue category, and we also have dub smash category. I don't have any pictures for dub smash because it's in audio form or video form. Okay, so a little bit about Creative Writing Competition. So a program that we organize to encourage students to express themselves creatively. This is also to supplement their learning in class, because in class, usually students have to write academic pieces or academic writing. So that's why we want the students to also have the creative side, and that's why we come up with this program. Okay, so we had a lot of participation this year. All participants will receive a certificate, and the winners will receive a certificate and also cash prizes. Usually we give cash prizes. Okay, so that's basically it for your English learning in Esper. I hope you look forward to it. If you want to know more about our activities, the images or the videos for our unit and also students English learning in Esper, you can visit our YouTube channel, Esper English Unit. It's actually a fairly new channel. I hope you give your support. Or you can also check out our Instagram account. The Instagram handle is Esper English Unit as well. Okay. All right. So that's all from me. Last but not least, I would like to again welcome all of you to Esper. I would also like to extend my congratulations to all of you for being selected into Esper. I look forward to seeing you. I see you when I see you. That's all from me. Thank you very much, everyone. Bye.